di balik itu ada hal-hal yang sama berbahayanya. Halo Sob Kids, berapa lama sih kalian menghabiskan waktu bermain internet? Pasti tidak sedikit waktu yang kalian gunakan. Banyaknya anak-anak yang memiliki akun sosial media membuat Nissan Motor Indonesia bersama polimoli.com membuat suatu acara nih Sob Kids. Acaranya bernama Arisan bersama Nissan Grand Livina di Kava Cafe Cikini pada Sabtu 10 Mei yang lalu. Salah satu acara dalam arisan tersebut adalah acara talk show yang berjudul Menemani Anak di Sosial Media. Ibu Ainun Chomsum, pendiri Akademi Berbagi, sharing mengenai materi tersebut loh Sob Kids. Kita lihat yuk. Karena Grand Livina sendiri kan mobil MPV untuk keluarga, jadi cocok sekali untuk mendukung keluarga Indonesia, apalagi ibu-ibu yang sangat ingin melindungi anak-anaknya dari sosial media yang saat ini sedang ekstrim-ekstrimnya ini terjadi kejahatan di sosial media. Seminar ini memang ditujukan untuk para orang tua kita Sob Kids, terutama ibu yang biasa menemani kita di rumah. Seperti pendapat salah satu ibu sebagai peserta seminar ini. Apa bahwa sosial media itu adalah mendampingi anak di sosial media sangat bermanfaat buat saya. Isi materi yang disampaikan oleh Mbak Ainun itu sangat bermanfaat, terutama saya jadi bisa memberikan pengertian atau bahan diskusi untuk anak dengan anak-anak saya nanti, bahwa sosial media itu bukan hanya sekedar tempat untuk berselancar mencari konten-konten yang sifatnya hiburan saja. Di sana juga mereka bisa belajar, bisa bersosialisasi dengan baik, atau lebih lagi untuk mempelajari konten-konten bergizi yang bisa mereka buat, yang bisa mereka ciptakan sendiri di akun mereka. Manfaatnya sangat banyak sekali buat para ibu tentunya yang dekat dengan dunia anak. Selain penting untuk para ibu, seminar ini ternyata penting juga buat kita loh Sob Kids, agar kita mengetahui bentuk kejahatan yang tersembunyi di media sosial dan internet. Diharapkan Sob Kids semua lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial yang memiliki jangkauan luas. Bermain media sosial boleh saja, selain menambah pengetahuan, kita juga dapat berkenalan dengan banyak teman di sana. Tetapi harus tetap berhati-hati ya Sob Kids, karena banyak sekali kejahatan yang tidak terduga.